Sheriff Labrador. Tidak ada kasus yang tidak bisa kita pecahkan. Selamat datang di kantor polisi. Ayo kita mulai pekerjaan hari ini bersama-sama. Aku adalah Sheriff Labrador. Sheriff Labrador, tolong bantu aku. Anakku hilang. Tenanglah, tolong beritahu aku lokasimu. Wah, aku ada di taman hiburan. Aku akan segera ke sana. Sheriff Labrador, kamu sudah sampai. Aku hanya menjawab panggilan telepon dan anakku hilang. Kamu bisa mengandalkanku. Pakaian apa yang dikenakan oleh anakmu ketika dia hilang? Anakku adalah seekor antelop kecil. Dia memakai topi berwarna merah. Dia mengenakan pakaian berwarna biru. Dia membawa tas selempang kecil berwarna hijau. Potretnya sudah siap. Ayo kita periksa video pengawas untuk melihat apakah antelop kecil masih ada di taman hiburan. Bisakah kamu menemukan antelop kecil yang ada di potret? 3 bintang. Kamu sama hebatnya dengan Sheriff Labrador. 2 bintang. Kamu sama hebatnya dengan polisi Doberman. Bisakah kamu menemukan antelop kecil yang ada di potret? Komedi putar. Kamu telah menemukannya. Kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Antelop kecil ada di dekat komedi putar. Ayo kita lihat. Antelop kecil ada di dekat komedi putar. Ayo! Ayo! Tiba di komedi putar. Hai nak, aku akan membawamu untuk mencari ibu dan ayah. Yeay! Oh tidak, antelop kecil akan pergi bersama orang asing. Ayo bergegas ke sana. Nak, jangan pergi dengan dia. Dia adalah orang jahat. Sheriff Labrador. Berhenti di sana. Orang jahat itu kabur. Ayo kita kejar dia. Kamu telah menangkap orang jahat. Kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Orang jahat itu. Sekarang, Sheriff Labrador akan menangkapmu. Aku bersalah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Wah. Terima kasih banyak, Sheriff Labrador. Sama-sama.
ini adalah tugasku. Anak-anak, tetaplah bersama dengan orang tua kalian ketika pergi keluar. Jangan pernah pergi dengan orang asing. Ya, Sheriff Labrador, terima kasih. Labrador, misi selesai. Sheriff anjing yang tampan mulai berbicara tentang keselamatan. Antelop kecil pergi bersama orang asing. Apakah perilaku ini benar? Itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Tetaplah bersama dengan orang tua kalian ketika pergi keluar. Jangan pernah pergi dengan orang asing.